Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, bulan Ramadan menjadi momentum kita untuk membakar ego yang ada di dalam diri kita. Kebanyakan manusia itu akan lebih memilih perasaan pribadi daripada perasaan-perasaan orang lain. Akan muncul perkataan ana dilebih dahulukan daripada perkataan anta, antum, huwa, hunna, atau yang lainnya. Hal ini wajar karena memang kebanyakan manusia akan lebih mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain. Dalam momentum Ramadan kita diajarkan yaitu supaya lebih peduli kepada orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara menyantuni mereka, memberikan kebahagiaan ke dalam diri mereka, serta mendahulukan mereka daripada kepentingan-kepentingan pribadi kita. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat fitrah terhadap setiap muslim yang mampu? Bukan hanya orang mukallaf saja, tetapi juga yang tidak mukallaf diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membayar zakat. Anak kecil, bayi-bayi yang menangi Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bayar zakat fitrah. Hal ini Allah ingin ajarkan kepada kita supaya kita lebih mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Mudah-mudahan melalui momentum Ramadan ini kita bisa mendidik ego kita, bisa mengendalikan ego kita untuk kemudian kita lebih peka kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan puasa, ketika kita merasakan lapar, maka muncullah perasaan untuk saling menyayangi, terutama kepada orang-orang yang fakir miskin. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.